Berikut adalah foto yang harus kalian lihat dua kali agar lebih paham. Part 4. Seorang penumpang pesawat nggak sengaja memfoto keadaan yang ada di luar. Dan hasil fotonya itu memperlihatkan seperti ada Star Wars. Tapi ternyata itu hanyalah menara Space Needle di Seattle yang menembus awan. Guys, coba kalian perhatikan baik-baik foto ini. Kira-kira yang warna hitam-hitam kecil itu apa sih? Ternyata itu adalah ribuan burung gagak yang hinggap di pohon yang bersalju. Kalau kalian lihat secara sekilas, kucing ini tuh seperti tertindas kaki kursi kan? Tapi tenang aja guys, kucing ini tuh nggak tertindas kaki kursi dan dia masih baik-baik aja. Pria ini seperti terlihat memakai sarung tangan ya guys. Kalau kalian berpikir yang kotak ini adalah sebuah foto, kalian salah. Karena ini adalah jendela di bangunan terlantar di Australia. Kalau orang Indonesia lihat, pasti berpikir kalau ini adalah sebuah UFO. Tapi ternyata ini hanyalah pantulan lampu yang terlihat seperti UFO. Pasti kalian berpikir kalau gedung ini terbakar kan? Yang ternyata ini hanyalah pantulan matahari yang sedang terbenam.